Oke guys, di sini gue dapet netral, gue jelas banget ya bakal pilih survivor biar kita bisa easy win. Di sini ada Arso sama Joker. Arso sama Joker itu nyaris nggak laku ya guys di mode solo ini karena susah menang gitu kan, kita harus nempelin orang, tahu-tahu dibunuh. Padahal impostornya ada 4 kan, ada ahli juga ini guys. Susah guys kalau pakai Arso, pakai Joker gitu susah guys menangnya guys. Maka dari itu di sini gue pakai survei biar easy win. Kita tinggal numpang menang ya guys ya. Jadi netral paling laku ya di mode solo itu survivor sama ahli hipnotis. Phantom ya kadang sih, Phantom di beberapa map enak tapi nggak di semua map ya guys ya. Gue di sini sembunyi aja guys. Gua kalau benerin listrik ada blackjack soalnya. Gua kalau jaga listrik ada blackjack. Jadi gua mending netral aja ya. Gua nggak bela siapa-siapa. Ya gua bela Space Plus sih. Tapi nggak benerin listrik ya, males gua. Oke, di sini 3 orang yang mati, guys. Bentar, ini rollnya udah. Lu berdua pada nuduh dan jelas. Rollnya pas 10 ya, guys. Berarti nggak ada yang double. Nggak mungkin ada yang double ya di sini. Nah, Pink, lu kan nuduh kuning. Atas dasar apa lu nuduh kuning? Gak peduli BC. Kenapa? Role lu apa? Oh, lu sheriff ya. Oke. Kita vote si Pink ya guys. Ini bosnya ada bonus 1 banget aja. Aku menang. Pentingnya bosnya ada bonus 1 itu aja. Aku sheriff pasti. Oke, imbang guys. Ya enggak apa-apa sih. Gua percaya sih dia serius soalnya kan nggak ada yang ngebantah. Ya wajar sih nggak ada yang ngebantah. Soalnya ada BJ, ada blackjack. Tapi gua nggak pengen ada serif guys. Soalnya serif juga bisa kill kita ya. Gua nggak mau ada serif guys. Walaupun gua bela Space Crew tapi gua nggak suka serif guys. Ntar gua dibunuh kan. Gua pakai survivor bisa dibunuh serif. Gua nggak mau dibunuh serif bos. Oke, biru tua ini kayaknya hacker ya guys. Mungkinkah biru tua hacker? Kita kayaknya ngejagain hacker aja ya. Oke, pusat energi bocor. Apakah kita harus memperbaiki guys? Oke, ada ping di situ. Kita harus jaga jarak sama ping guys. Gua takut dibunuh sheriff. Udah gas ping aja tadi dia nuduh-nuduh gua. Iya. Ping BJ-nya masuk akal sih kalau ping BJ juga. Tapi kok dia bisa tahu yang dia bunuh sheriff? Kayaknya enggak deh. Kayaknya ping ini beneran sheriff sih. Ya gitu aja. Yang penting aku udah senang. Aku udah ngekill satu orang. Aku tahu impulsnya. Makanya aku kill. Aku yang repot. Aku akuin. Siapa yang ngakuin kayak gitu? Aku ngakuin. Aku yang ngekill. Kita vote nggak guys si ping? Dia beneran sheriff sih. Gua yakin banget dia beneran sheriff. Tapi gua takut dikill sheriff. Yaudah. Gua kasihan sih. Gua kasihan. Mending kita skip aja ya kayaknya. Kasihan, kasihan guys. Kita skip aja biar Space Crew menang. Gua itu dilema guys, dilema ya, soalnya kalau kita ngebelain Space Crew ditembak sheriff. Gua netral aja sih, gua netral tapi gua lebih condong ke Space Crew guys. Biar lebih seru lah, kalau kita ngebelain imposter nggak seru guys. Waduh, ada ini guys, ada portal. Apakah biru tua penjaga? Kita harus jaga jarak sama biru tua. Oke, ping mati ya. Ngapain? Jadi merah lihat gak? Merah tadi kan lewat sama gua. Woi putih, lu seriusan hacker gua tanya. Soalnya biru tua itu juga hacker loh. Biru tua juga hacker. Kalau si kuning ini gua percaya sama dia soalnya dia tadi itu berani bersumpah ya. Oke, kuning aman, biru tua hacker dia juga aman ya. Berarti ini antara putih. Lu ngapain ngaku-ngaku hacker? Ini role-nya nggak ada yang double. Udah guys putih, guys putih. Biru tuh Joker. Nggak ada Joker kan guys? Kok dia nuduh Joker? Udah gas putih, gas putih. Waduh, toxic. Kan nggak ada Joker kan? Aneh. Nih udah pas 10 rollnya nggak bakal ada yang double. Nggak ada yang double bro rollnya. Biru tua hacker. Biru tua hacker. Coba buktiin kalau lu hacker. Kok biru tua ngomong gitu? Mungkinkah biru tua bukan hacker guys? Mungkinkah kita sok tahu guys kalau biru tua bukan hacker? Kalau biru tua hacker ya kayaknya nggak tahu juga sih.
Okay. Tapi terserah guys, ini kalau impostor menang ya gue numpang menang aja. Yang penting gue nggak dikill ya. Yang penting gue nggak dikill, gue survivor lah. Gue ngebela yang menang lah pokoknya. Jangan kill gue lah, gue netral. Netral gue guys. Okay. Gue kayaknya nggak usah benerin pusat energi ya biar kita bisa menang. Oke, di sini coba kita pakai perisai guys, apa tahu dia impos. Nah, kan dia impos guys. Kita emergensi langsung. Ijo, gua cuman mau bilang lu impos kan. Tolonglah jangan tembak gua. Gua cuman pengen menang banget, tolong. Tapi kalau lu mau tembak gua enggak apa-apa sih. Gua mati demi kebaikan, gua bela space crew. Gua cuman mau bilang Ijo ini impostor. Ya udah guys, enggak apa-apa, kita mati demi kebaikan guys. Kurpi, Bang. Ya di sini enggak ada guardian, Bang. Enggak apa-apa guys, kita mati demi kebaikan ya guys. Kita udah ketahuan kita survivor, kita bakal ditembak bentar lagi. Kau bukan Surpi, udah mati kau, Bang. Guys, Ijo. Sorry. Kawanku BJ ungu. Ijo sama merah ya berarti imposnya. Soalnya biru tua sama kuning baik ya, guys. Biru tua sama kuning baik. Itu oranye. Gak apa-apa, kita mati demi kebaikan guys. Kita ditembak BC, pasrah aja kita. Kuning aman, oranye aman, birtu sama merah tuh yang gak aman, Bang. Birtu aman sih. Karena jadi antara ahli atau enggak. Terus juga aku impos. Merah ada scan. Scan juga pakai gimmick bisa, Bang. Iya, iya, sekarang impostor itu bisa scan pakai gimmick. Waduh, kita enggak dikill, guys. Tapi enggak tahu ya ini masih ada impostor apa enggak. Apakah kita udah menang, guys? Oke, guys, udah menang ya ternyata. Gua kira gua bakal mati ditembak blackjack. Oke, kita coba lihat, guys, blackjacknya siapa ya? Waduh, MVP keren banget ya, guys ya. Oke, ternyata blackjacknya si ungu, guys. Blackjacknya udah dibunuh sheriff di awal ya. Untung aja blackjacknya udah mati. Jadi kita masih bisa menang guys. Gua padahal udah pasrah loh, gua bakal ditembak blackjack loh. Soalnya kan role gua udah ketahuan guys, gua survivor. Ya udah guys, gitu aja video gua kali ini, and goodbye.